Salam bahagia dan selamat datang ke Stadium Tun Abdul Razak bagi menyaksikan perlawanan minggu ketujuh aksi CIMB Liga Super Malaysia 2020, pertemuan di antara Felda United menentang Kedah. Fikri rosanya kepada Sherman. Kipri berada di belakangnya. Kipri cuba untuk melakukan percubaan dari luar kawasan penalti. Rosari Fredrik gagal percubaan yang kedua. Kena benteng sekali lagi untuk mereka mendapatkan sepakan sudut yang pertama perlawanan. Daniel Amir dapat melepaskan diri dari Rizal. Antara Daniel Amir, tadukan di situ. Jaringan tidak percaya dilakukan untuk Felda United. Satu tadukan kemas. Badrul. Irfan Zakaria terus saja kepada Syakir Hamzah. Antara tinggi Syakir. Kipri! Cantik! Cece Kipri menyamakan kedudukan untuk Kedah, jaringan yang kelima peribadi musim ini. Pantas lontaran dilakukan oleh Fikri untuk Hadin Azman. Hadin kepada Sherman. Bola dari Sherman untuk Kipri. Tidak offside kedudukan ini. Peluang buat Kipri. Diselamatkan oleh Muhaimin Muhammad. Irfan mengutip kad kuning yang kedua. Sementara kita perhatikan peluang yang dimiliki. Hadin Azman antara yang menunggu. Hadin cuba masuk dari bahagian dalam. Tolakan kepada Hadin dalam kawasan penalti dari Hadin. Bola terlepas dan jaringan dilakukan di situ. Selepas Muhaimin Muhammad, tangkapannya terlucut. Bola berpasing dari Sagol. Ghazali untuk Sherman. Kawalan baik dari kepas Sherman. Melihat kedudukan Kipre. Masih lagi Kipre. Sepakan kiri, kaki kiri yang tersasar. Sepakan terus menuju ke arah kawasan penalti. Tandukan Rasmus Povic. Clearance yang masih lagi memberikan ancaman apakah ada sepakan penalti. Tidak. Dari Felda United, permainan diteruskan. Perlawanan ditamatkan di situ. Dengan menyaksikan Kedah mencatatkan kemenangan yang keempat mereka dalam saingan Liga Super.